Sekarang kita dekat Guangzhou Market, tapi malangnya semua kedai tutup. Nampak macam mana? Buka kecewa. Semua tutup sebab hari ni Korean Chinese New Year. So memang tempat ni tutup lah. Rasa macam masuk dekat apa? Paris? Paris? Bugit? Bukan bugit. Bageta? Bugit? Jangan weh. Banquet? Tak tahulah kita tak. Ada comel. Ada Hello Kitty. Ada macam ni. Ni semua air buah-buahan tau. Ni comel. I want take one. Comel. Plastic bag. Okay, kita dapat sedikit makanan. Dekat mana kedai ni? Baca sikit kak. Paris Banquet. Paris Banquet ni merupakan cawangan yang paling banyak dekat Korea. Selain daripada lagi satu nama kedai tu, Edia Coffee. So, jom kita jalan. Sekarang kita dekat Incheon Underground Shopping Mall. Incheon Underground Shopping Mall ni adalah the largest shopping mall dekat Korea ni. Tapi malang ni hari ni semua kedai tutup sebab hari ni adalah Korean New Year. Dan semalam juga bukan public holiday dekat Korea. So bila hari ni, kebanyakan kedai tutup. Tapi kita tetap akan cari mana satu kedai yang buka. Ha? Ni apa ni makan es krim sejuk-sejuk ni? Ni es krim strawberry dekat Paris Bagui. Kita tak nak bagi muntah-muntah nanti kau orang spoil mu nak jalan. Rupanya ada lagi kedai yang buka. So macam lorong ni buka lagi. Ni buka juga. So kita akan cari kedai yang buka lah. Rasanya macam sejam tak cukup kat sini. Atau biar kita akan nego dengan dia orang lah. Nak beli untuk berapa orang? Taklah, ni beli untuk si Arish. Hari tu yang untuk budak kakak, abang cik semua dah beli dah. Here any shop sell? Oh yeah. Which shop? Do you know? No. Oh, sorry. It's okay. 감사합니다. 많은데. 감사합니다. 안녕. 다녀라. 그냥 부시에서 뭐 잔뜩. 잉어 cantik kan? Tu sebab harga teka harga dia berapa? 2900 won bersamaan dalam RM9 lebih. Betul tak? Betul. Inilah dia orang gila shopping. Jangan cakap kuat-kuat. Tapi saya rasa siapa yang cakap tak nak shopping hari tu? Tak ada. Tak tahu. Dia tengah pilih. Sebab apa tak ada girlfriend? Dia tengah pilih. Kalau ada girlfriend, dah lama pilih. Wow, cucuy. Saya bagi kesayangan yang di rumah lah, ya. Awak cucuy. Kamu banyak-banyak kat sini, tak paling murah. Cuba sikit mula. Mesti tak ada. Serius.
Benda satu kita dah jumpa, lepas tu mesti tak ada dah. Takkan ulang lagi. Takkan dapat ulang lagi. Dekat sini ada sesetengah kedai yang buka. Ada setengah tak buka sebab tutup. Diorang kan ada Chinese New Year, macam Chinese New Year lah. Tapi apa, solar ke apa macam tu lah nama dia. Okay, ni shopping yang terakhir. Last one. Janji. Saya berjanji ini shopping saya yang terakhir. Sam-sam ni dah. Jom. Kekayaan abang shopping. Yeay, ini shopping saya yang terakhir di Korea. Ya, ke akhir. Shopping saya yang terakhir di Korea, ya. Yeah, betul. Check my word. Last shopping. Okay, dah jom. Jom. Dalam kata-kata last shopping tadi. Sebab ni cantik tak? Tak, saya dah ada baju. Sebab tunyut. Dalam. So, saya nak pilih yang luar. Tunyut. Tunyut kalau okey. Dekat Itaewon ni disediakan tempat wuduk untuk lelaki di sini dan untuk muslimah di bahagian underground masjid lah. Senang untuk kita ambil air sembahyang, lengkap semua. Tandas dekat sini pun ada paip. Sejuk gila. Tajam. Sejuknya. Sejuknya ampun. Aduh. Ada spicy stir chicken ni, ayam tak tahu lah dia masak macam gulai ke apa kan. Rasa tak sure lah, kena samgyetang, tapi samgyetang ni RM12,000 ni.
spicy stir chicken dengan nasi durian. Sejuk. Kenapa tiba-tiba suhu drop? Okay, sekarang kita dekat Itaewon Street. Itaewon Street ni merupakan satu kawasan yang mana kita senang nak cari makanan halal. Sebab tempat ni mostly dia dihuni oleh masyarakat-masyarakat asing, warga asing. So kalau datang Itaewon memang tak payah fikirlah buat makan, rata halal. Cuma jalan kat sini agak berbukit dan perlukan stamina yang tinggi. Macam? Macam saya. Ni kedai ni nampak menu banyak tapi tak ada lauk. Ni kedai dia. Ni kedai yang kita orang makan semalam. Aku tengok ayam dia menggiurkan. Kenapa dia bersejuk tu? Korang biasa asing ke? Kak. Hello. Ni banana uyu ni nak berapa? Nak dua carton eh? Akak nak perisa apa? Ada strawberry dengan ni kejap. Ni ada strawberry dengan original. Okey. Berapa satu? RM5,200 kos. Boleh. Okey, bye. Abang Adi nak bungkus kebab eh. Inilah kedai yang kita makan first dia kita sampai dekat Itaewon Seoul. Baru dia beli kebab dekat Myeongdong.